Aduh, entah kenapa ya hari ini panas banget. Gerah sampai lengket-lengket badan gua. Iya, panas banget hari ini. Apa karena musim panas udah datang ya? Panas banget jadi malas kerja Iya nih, saking panasnya kayak mau terbakar rasanya. Tapi kok makin lama makin panas ya? Iya juga ya, makin lama makin panas. Berasa di dalam oven ya. Lihat itu, langitnya sampai merah. Iya. Panas banget berarti. Apa hari ini gua ambil cuti aja ya? Kenapa itu? Apa yang terjadi dengan Kak Fruka? Dia pingsan ya? Woi Bu Iyo, kenapa lu? Pingsan juga ya? Kok lemah sih? Cuman cuaca panas kayak gini doang lu pingsan? Pohonnya sampai berapi ini? Kamu pingsan ya Kak Yumi? Apa yang terjadi ini? Kenapa satu persatu pingsan? Iya, kenapa ini? Satu persatu berjatuhan. Lihat manusia-manusia lemah ini. Hanya kena panas sedikit saja, mereka pingsan teman-teman. Lemah sekali manusia-manusia ya. Kalau kayak begini, kita bisa menguasai kota ini dengan sangat mudah. Ayo teman-teman, tangkap semua manusia yang ada di kota ini. Mereka tidak bakalan tahan dengan cuaca panas kayak gini. Cari semua manusia yang ada di kota ini. Kita kumpulkan di gedung polis Koban, lalu kita panggang mereka. Lalu gedung ini juga kita pasang maskot kita, biar Chainsaw Man api yang bermunculan di kota ini tahu di mana mereka harus berkumpul. Ya bos. Nah, dengan begini tugas kita tinggal menguasai kota ini aja. Ayo teman-teman, bergerak, tangkap semua manusia yang ada. Hari ini panas banget Untung aja ruangan gua ada AC. Kalau enggak, gua udah bisa pingsan terpanggang di luar. Jadi malas banget mau pergi kerja kalau kayak gini nih. Biarinlah, Bu Polisi Yo sama Pak Polisi Ken juga gak bakalan tahu gua lagi ngapain. Paling gua tinggal bilang gua lagi patroli. Lagi patroli ini. Gua lagi berjaga-jaga di kamar gua kan ya. Ayo, mulai mengecek seluruh ruangan. Pastikan kalau rumah ini gak ada orang. Gua ada yang masuk rumah gua ya? Apa gua lupa kunci pintu kali? Siapa ini? Ada orang di sana. Iya, ternyata di sini ada orang. Ayo teman-teman, ayo. Kalian siapa kalian? Keluar. Keluar kalian. Saya nanya aja masuk rumah orang. Perampok ya? Keluar kalian. Ada perampok. Ada perampok di mana-mana ini. Ada yang kabur. Waduh, gawat ini. Ada yang kabur nih, mau lapor siapa ya? Waduh, di kamar tidur juga ada orang ini. Makhluk-makhluk apaan ini? Apa jangan-jangan ini Chainsaw Man ya? Tapi kok warna merah dia ya? Keluar kalian. Oke. Satu sudah pingsan ini. Aduh. Loh, kok ada yang lagi mandi sih? Lu ngapain mandi di kamar mandi gua? Aduh. Encok pinggang saya berantem sama mereka ini. Kok mereka mau kabur nih? Ternyata mereka udah menemukan orang. Mereka kabur ya? Datang lagi ini. Loh. Datang lagi ini. Gawat nih guys. Gawat nih. Makan dulu. Mumpung rumah gua kan. Gak makan. Mana. Ambil makanan lagi. Yang kabur itu udah datang aja nih. Jangan-jangan dia habis ngelapor ya. Satu sudah pingsan ini. Mana? Gua gebukin pakai tongkat ajaib. Biar dia tambah pinter. Yang satu ini sampai ngangkang ya. Kayaknya sudah pingsan 4 orang ini nih. Apakah mereka Chainsaw Man ya? Chainsaw Man-nya warna merah sih. Ini juga ngapain pakai kamar mandi gua? Aneh banget ini orang. Gua harus cek keluar lah ini. Apa karena gua gak patroli ya sampai ada penjahat masuk rumah ini? Gua harus cepat-cepat ke kantor polisi aja lah. Bahaya banget nih. Tapi kok sepi banget ya kota Sakura ya? Pada kemana semua orang? Gua harus cek kantor polisi nih. Orang-orang di kantor polisi gak ada pergerakan. Wah, ini kok ada kebakaran ini? Oh my god, apaan ini? Gede banget lagi. Maskot siapa ini ya? Ini bukannya maskot Pochita ya? Kok ada Pochita di sini ya? Wah, serem banget itu guys. Ternyata banyak sekali ya. Jumlah mereka banyak sekali.
dan mereka berkumpul di kantor polisi ini. Jadikan kantor polisi ini sebagai markas mereka. Mana cara gua ngalahin mereka ya? Gak mungkin juga gua langsung terjun ke dalam kan ya. Kayaknya mereka Chainsaw Man api deh. Berarti gua harus cari Chainsaw Man S ini. Oke lah, gua minta bantuan Chainsaw Man S aja untuk ngalahin mereka. Mudah-mudahan Chainsaw Man S mau. Tentunya ke Promenade. Nah, mereka pasti lagi berkumpul di air terjunnya Promenade ini. Oh, itu dia guys. Banyak sekali kan jumlah mereka ya. Sampai ada S-nya teman-teman. Gua harus minta bantuan ke bos mereka lah. Bos mereka itu yang paling gede. Oh, ini dia. Ini dia. Oh, bos. Kami butuh bantuan nih Chainsaw Man S. Eh, kenapa itu? Ada apa polisi sampai datang ke sini? Mau ngajak ribut ya? Enggak, Chainsaw Man S. Saat ini, Chainsaw Man api sudah menguasai kota Sakura ini. Mereka menangkap orang-orang di kota Sakura dan mengumpulkannya di kantor polisi. Terus, apa masalahnya buat kami? Selama mereka gak ngajak kami ribut, kami gak bakalan ngeribut sama mereka. Tapi keberadaan mereka membuat kota Sakura sangat panas loh. Kira-kira kota Sakura sangat panas. Makanya mereka bermunculan di kota Sakura. Ayolah Chainsaw Man S, kami butuh bantuan kalian. Gak mungkin saya sendiri bisa mengalahkan mereka. Jumlah mereka banyak sekali loh. Hampir sebanyak kalian. Ah, bodoh amat. Di sini juga dingin-dingin aja pun. Dan kalian juga gak bakalan dapat untung. Keberadaan mereka gak bakalan mengganggu kami. Tapi. Tidak ada tapi-tapi. Pergi aja kamu, dasar polisi. Kami tidak membantu makhluk-makhluk lemah seperti kamu. Cih, sombong juga ya. Chainsaw Man S ini. Gua harus gimana ya? Gua gak bisa meminta bantuan mereka ini. Mereka memandang rendah manusia. Memang makhluk-makhluk Chainsaw Man ini harus kita musnahkan ini. Waktunya memusnahkan kedua belah pihak Chainsaw Man ini. Berani-beraninya mereka memandang rendah manusia kan? Gua tahu ini. Senjata yang ampuh itu melawan Chainsaw Man. Mereka perlu sedikit percikan ini. Nah, waktunya bernegosiasi sama Chainsaw Man lagi ini. Woi, Chainsaw Man S, kami sudah punya hadiah buat kamu ini. Heh, hadiah apa? Hadiah manusia itu biasanya sampah-sampah aja ini. Enggak, Chainsaw Man S. Kami akan menghadiahkan kalian istana S-nya Elsa. Kalau kalian mau membantu kami. Wah, istana S-nya Elsa? Beneran kalian ada? Kami gak percaya itu. Kalian suka berbohong biasanya. Tunjukkan kalau kalian punya istana Elsa. Oke. Kalau begitu kalian ikutin saya lah. Biar saya tunjukkan lokasi istana esnya Elsa. Yaudah, kami semua akan ikutin kamu ya. Awas kalau kamu berbohong. Tenang aja itu Chainsaw Man. Ayo, ikutin saya. Ayo teman-teman, ikutin bapak polisi ini. Kalau dia berbohong, kita kreokin aja dia. Hehe, akhirnya. Ayo guys, berangkat. Yuhu, banyak sekali ini. Bagaikan anak bebek ngejar bapaknya. Ayo teman-teman, ayo. Mana? Tunjukkan kami, mana istananya? Kok kami gak bisa melihat istana sih? Gak kelihatan istana pun di mana-mana. Loh, kok pak polisi ini membawa kita ke Chainsaw Man api ya? Iya, pak polisi ini pembohong sepertinya ini teman-teman. Pak polisi ini pembohong. Pak polisi ini cuma mau mempertemukan kita dengan Chainsaw Man api nih. Iya. Hei pak polisi, apa maksudnya ini? Berani-beraninya kamu membohongi kami ya? Kamu mau digebukin sampai babak belur ya? Tidak, saya tidak berbohong. Istana esnya Elsa harus lihat sini. Hei, Chainsaw Man S, apa maksud kedatangan kalian ke sini, ha? Bukannya kita ada gencatan senjata. Kalian mau ngajak kami ngeribut ya? Tidak, bukan itu tujuan kami datang ke sini. Kami hanya ingin mengunjungi istana esnya Elsa. Pak polisi ini bilang dia mau membawakan kami ke istana esnya Elsa. Tapi ternyata dia hanya berbohong. Mau aja dibohong-bohongi sama manusia. Sudah banyak sekali manusia yang kami kurung di dalam gedung itu. Hingga kami panggang aja mereka. Tidak, saya tidak berbohong. Bentar ya, saya akan mengambil kunci ajaib. Eh, kunci ajaib untuk apa ini? Kunci ajaib untuk membuka gerbang menuju istana esnya Elsa. Ya udah, buruan cepat. Saya tidak ada nego-nego. Oke. Bentar. Hei kamu manusia, kalau bisnis kamu dengan Chainsaw Man S sudah selesai, kamu akan menjadi mangsa kami. Menakutkan sekali Chainsaw Man api ini. Udah amatlah. Gua gak bakal menjadi mangsa kalian. Bersiap-siaplah kalian berdua bertempur ya. Mereka dengan bodoh-bodohnya mengikuti saya sampai ke sini. Siap-siap aja kalian diadu domba. Yippee.
Kita siram ini Chainsaw Man api katanya. Kita lihat Chainsaw Man api tahan dengan air atau tidak. Lalu ada Chainsaw Man es juga ini. Yuhu, serbu, serbu mereka berdua. Serbu mereka berdua. Serbu Abdur. Hore, hore, asik sekali sepertinya ini menaiki mobil ini. Dan mobil ini tahan sama Chainsaw Man ini lah. Ipi. Wow. Ayo kita padamkan kebakaran di sini, guys. Kita padamkan kebakaran di sini. Padamkan kebakaran di sini, guys. Ipi, sini. Oh, tidak. Jangan terbalik, please. Asik sekali. Ipi. Aduh. Banyak sekali ini. Jangan terbalik. Balik, gua harus keluar nih. Harus keluar melawan mereka. Kalau bakalan bisa menang. Sampai bersih teman-teman. Iya. Lagi. Putar arah. Oh my god, di sana banyak sekali teman-teman. Iya. Ayo. Gaspol. Aduh, mobil gua sampai gak bisa bergerak ini. Oh tidak. Mobil gua meledak, guys. Oh tidak. Kabur. Artinya udah riuh banget ini. Sampai mereka tidak tahu mana teman mana musuh. Ipi, tembak dor. Aduh, ngelag guys. Dor. Wow, ada yang sampai terbang ke atap langit. Dor. Aduh, saya kena semburan sendiri. Wow, hebat sekali guys. Saya langsung naik ke atap, guys. Wow, banyak sekali ini. Serbu. Mana shotgun gua? Lompat. Wow, ngelag. Lompat. Waduh. Oh, ayo kita tembak pakai shotgun, guys. Saya tidak tahu mana musuh, mana teman, tapi sepertinya enggak ada teman saya di sini. Kita tembak aja pakai shotgun kita, guys. Dor. Serbu. Makan dulu. Makan coklat cake. Nyam. Lihat sekali ini sepertinya teman-teman. Mana shotgun gua? Shotgun gua, guys. Lihat sekali. Ih, gua tetap harus memberantas kedua belah pihak ini. Sama ini gak ada yang benernya ini. Satu terlalu dingin, satu terlalu panas. Biar kita musnahin aja. Biar gak ada yang panas, gak ada yang dingin. Dor. Saya tidak peduli. Dor. Ayo sini, datang ke sini. Aduh. Dor. Aduh. Gua kena kepung. Dor. Wow. Banyak sekali yang berjatuhan ke lantai itu. Dor. Wow, seru sekali teman-teman. Wow. Lompat. Oh, tidak. Gua kena tonjok. Dor. Oh, seharusnya pakai bazooka ini. Mana bazooka gua, guys? Hah? Mana bazooka gua? Oh, ini dia bazooka gua. Dor. Aduh. Oh, sampai telungkup ini. Terlentang telungkup. Dor. Sakan ini. Dor. Wah, kuat sekali mereka. Dor. Kok mereka gak mempan ya? Kok gua yang terlentang terlungkup sih? Waduh, mobil gua sampai hilang ya. Gua kira mobil itu bisa membantu gua ini. Gua makan dulu. Nyam. Mana sogan? Sogan. Lanjut lagi, ganti lagi. Mana bazooka? Oke, ya, ada yang datang ke gua nih. Tembak. Dor. Aduh. Gua kena jedot nih. Tembak lagi, guys. Tembak lagi, jangan nyerah. Wah, mereka datang. Dor. Awas. Sepertinya ada polisi yang datang membantu ini. Pak polisi, bu polisi. Bantuin gua, Pak polisi, bu polisi. Tembak terus sambil menerjang, sambil membuka jalan. Tembak terus. Kita dapat trofi, teman-teman.
saking banyaknya. Aduh. Lebih pingsan gua. Aduh. Jangan. Aduh, jangan gebukin gua terus. Nanti gua pingsan, guys. Banyak sekali yang pingsan sekaligus ini. Dor. Wah, itu ada yang sibuk berantem satu sama lain ya. Dor. Berantem kalian. Ya tidak peduli. Ini ada yang jalan lari di tempat nih. Dor. Aduh, sakit. Dor. Kuat sekali mereka ya. Wah, udah tembak pakai shotgun pun gak mempan mereka. Kagak pingsan. Dor. Pingsanlah kalian. Makan. Aduh, sakit. Tunjukkan mereka itu kuat sekali ini. Gua bisa, peluru gua habis menempai. Kita ganti senjata lagi. Rasakan ini. Ciu. Woi, apaan ini? Yang tembakin gua, guys. Woi, banyak sekali yang nembakin gua. Kabur. Aduh. Kok polisinya banyak sekali ya? Ternyata pasukan polisi masih banyak sekali. Tapi mereka bukannya membantu gua, malah nembakin gua, teman-teman. Kabur. Nah, ayo. Biar mereka menembakin sesamen ini nih. Sesamen ini tinggal sedikit ya, guys. Ayo. Bantuin gua. Sesamen ini udah mulai saling berantem nih. Saling adu domba. Ayo bantuin gua. Bantuin gua, guys. Mereka kena tembak nih. Biar mereka kena tembak. Tembak para polisi yang gak berguna itu. Sembunyi di sini, guys. Empat. Lalu kita tembakin lagi pakai bazooka kita. Ciu, keluar. Asik sekali ini. Kalau banyak-banyak gini kan, kalau kita tembak pakai bazooka lebih asik. Woi. Makan lagi. Kayaknya polisi-polisi ini nyebelin banget ya. Bisa pula mereka ke belakang gua. Rasakan ini. Kayaknya tembakan polisi jauh lebih sakit ini. Rasakan ini. Tembakan polisi lebih sakit nih daripada digebukin sama Chin Sao Man. Sekarang polisi sudah bersih kan? Nah, ya Chin Sao Man ini doang nih. Tapi sudah nge-lag, guys. Tidak mau menyerah. Saya harus membasmi Chin Sao Man ini. Bukan mempan ya. Sepertinya mereka saking kuatnya, basuka tidak mempan sama mereka ini. Tembak lagi. Sudah mulai bersih ya. Itu yang di rumah itu ngapain itu? Ngapain kalian di rumah? Kalian mau kabur ya? Tidak akan saya biarkan kalian kabur, guys. Bazooka ini bisa terbang kemana-mana. Jangan gebukin gua dari belakang dong. Sopan tuh, ngecut kalian. Sini, gebukin gua itu dari depan. Sini. Rasakan itu. Gua dikejar. Kejarlah kalau kalian bisa. Kejar. Oke, guys, sampai di sini saja video kita hari ini, teman-teman. Akhirnya polisi Utah berhasil membasmi kedua belah pihak Chin Sao Man dengan mengadu domba mereka. Walaupun melelahkan sekali pertarungan mereka, tapi setidaknya membuahkan hasil lah. Terima kasih sudah menonton Roxpedia, teman-teman. Jangan lupa tonton terus video terbaru selanjutnya dan juga like, comment, and subscribe video saya. See you next time and bye-bye.